Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tania Aprilia Geovian, finalis lingkungan hidup 2019 nomor 40. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Pengalaman karantina hari pertama saya diajak ke TPA Benowo dan di rumah kompos. Hari ini saya diajak ke Taman Harmoni untuk melakukan penanaman pohon, dan saya diajak ke IPLT. Nah, nama proyek saya adalah Sampo Klejami. Sampo ramah lingkungan berbahan dasar alami. Bahan dasarnya kelerek dan jerami. Yang tadinya sampo sekarang bisa digunakan jadi sabun loh. Jadi saya beri nama Klejami 2-in-1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, selalu lestari.